Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, dimana kali ini saya mau mengungkapkan penjelasan dari Sang Ratu Adil mengenai keluarga yang happy ending. Apakah kamu sudah berkeluarga? Kalau kamu belum berkeluarga, tonton video ini sampai habis supaya kamu dapat memahami supaya dalam keluargamu selalu happy ending. Dan bila mana kamu sudah berkeluarga dan masih terjadi konflik drama keluarga, masih terjadi drama keluarga, yang namanya drama keluarga itu pasti menyakitkan, sedih, gak enak, pahit hati. Kayak nonton drama-drama Korea, drama-drama itu ya, isinya cuma sakit hati, cemburu, perselingkuhan, ya isinya konflik-konflik negatif. Tapi kali ini saya mau tegaskan, biarlah keluargamu menjadi keluarga yang happy ending. Keluarga yang akhirnya bahagia. Banyak sekali loh, zaman-zaman saat ini banyak keluarga-keluarga yang angkat tangan. Banyak sekali loh, zaman-zaman saat ini keluarga-keluarga yang akhirnya bercerai. Mungkin karena sang laki-laki sudah gak kuat, atau sang perempuan yang gak kuat dan minta cerai. Banyak sekali zaman sekarang keluarga-keluarga yang ending-endingnya itu cerai. Padahal sudah jelas dikatakan dalam kitab suci bahwasanya Tuhan tidak suka perceraian. Karena apa? Hubungan yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan atau diceraikan oleh manusia. Jadi gak ada ya, gak ada kalau perceraian ini mungkin sudah takdir Tuhan, perceraian ini sudah kehendak Tuhan, ini jalan yang terbaik. No, 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 dan no. Gak ada perceraian itu takdir Tuhan, gak ada perceraian itu kodrat Tuhan, gak ada perceraian itu jalan yang terbaik. No. Tuhan tidak menghendaki perceraian. Sudah sangat jelas di dalam kitab suci bahwasanya Tuhan tidak suka dengan perceraian. Padahal perceraian itu sebenarnya adalah keputusan kamu, para manusia, keputusan kamu sendiri, yang akhirnya kamu memutuskan untuk bercerai karena kamu gak kuat ngadepin keluargamu. Jadi gak ada ya, menyangkut pautkan nama Tuhan di dalam perceraian itu sebenarnya salah. Perceraian itu bukan takdir, perceraian bukan kodrat, perceraian bukan jalan terbaik. Perceraian adalah kehendak manusia, karena manusia itu sudah gak sanggup jalani keluarganya lagi. Jadi perceraian itu adalah keinginan manusia, bukan kehendak Tuhan, bukan jalan terbaik, bukan kodrat atau takdir Tuhan. Dimana sudah sangat jelas Tuhan itu membenci perceraian. Apapun yang terjadi, janganlah engkau bercerai. Seberat-beratnya masalah keluargamu, seberat-beratnya konflik drama keluargamu, jangan bercerai. Bagaimana cara mengatasi konflik drama keluarga yang terus menerus terjadi dalam keluarga itu atau keluargamu? Ada solusinya. Biasanya konflik drama keluarga itu terjadi itu berkesinambungan. Kayak film-film ya. Nanti film ini, drama ini itu anu ya, dramanya itu selalu berkesinambungan, episode 1, episode 2, episode 3, episode 4, episode 5, sampai ratusan, bahkan sampai ribuan episode. Berkesinambungan.
gak putus-putus. Kalau drama di film sih enak, yang main dramanya dapat uang banyak. Tapi kalau drama keluarga udah gak dapat uang, menyakitkan, gak enak, pahit. Ada solusi buat kalian, kamu yang saat-saat ini sedang terbebani dalam keluarga, yang saat-saat ini sedang terjadi masalah keluarga. Ada solusinya. Kalian mau tahu enggak? Saya kasih tahu bocorannya. Jadi di dalam keluarga seringkali kita tidak mengundang Tuhan. Seringkali kita menjalankan kehidupan berkeluarga itu dengan kemampuan diri sendiri, dengan keegoisan diri sendiri. Karena kamu yakin bahwa dirimu itu sanggup dan mampu. Tapi kamu salah besar. Celakalah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dan celakalah orang yang mengandalkan manusia. Tapi bersukacitalah orang yang mengandalkan Tuhan. Sudah sangat jelas, jangan andalkan diri sendiri, jangan andalkan manusia, tapi andalkanlah Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kedamaian, ketenangan, penyelesaian masalah. Cara terbaik untuk mengatasi drama keluarga adalah dengan mengundang hadirat Tuhan di dalam keluargamu. Undang Tuhan. Tuhan, datang dan masuklah ke dalam keluarga kami. Bukan hanya mengundang saja, tapi izinkanlah Tuhan ikut campur di dalam keluargamu. Izinkanlah Tuhan itu turun tangan di dalam keluargamu. Izinkanlah Tuhan melakukan penyertaannya di dalam keluargamu. Dan aku jamin, pasti keluargamu akan menjadi keluarga yang sakinah glory. Keluargamu akan menjadi keluarga yang damai sejahtera, keluarga yang happy ending, keluarga yang bahagia dan tidak akan pernah cerai. Maka dari itu, undanglah Tuhan dan mintalah kepada Tuhan dalam penyertaannya di keluargamu. Pasti segala konflik drama keluarga hilang. Terima kasih sudah tonton video ini.